bisa beritakin di selapaknya Babe. Ya di lapak Pade ini ada di Tanah Abang yang memang sudah lama juga nggak kita update. Kita akan coba lihat beberapa koleksi-koleksi yang ada di lapak beliau. Perihal jenis akik-akik atau permata yang ada di sini. Kita update lagi dah ya. Ini di sini ada, bahkan kita ada cangklong. Pade gimana, sehat? Aduh, izin kita update lagi ya Pade ya. Iya siap, lama juga di kampung ya? Ada 2 minggu. Tapi keluarga sehat di kampung? Nah itu yang utama tuh, yang penting pada sehat dulu Pade ya. Siap, ini coba kita update lagi beberapa koleksi Pade nih yang ada di sini ya. Ini alpaka juga banyak nih, mau nyari ring di lapak Pade ada nih. Alpaka berapaan Pade? Nah, 15 ribuan doang nih alpaka nih. Tuh ada yang yin-yang, bukir, banyak yang mau kecil, mau yang gede. Tinggal pilih saja. Ada monel. Jajan, mau jajan apa? Nah, ini banyak pilihannya di sini, dari bajing sampai ini alpaka semua ya. Alpaka semua. Oh, ini yang tanam nih ya. Jadi ada yang tanam, ada yang bajing ya. Siap. Batu-batu kita mana nih? Wih, banyak banget. Wih, pandan nih. Oh, kecil tapi rawit nih. Tebal juga ya ini ya. Wih, mantap. Mana? Oh, dari semua itu ya. Ini kita kasih berapa, Pak De? Oke, tuh 120 ya. Nih, cakep nih, 120.000. Soalnya warnanya udah mulai jamblang ya. Udah mulai jamblang. Wah, ini juga nih, kapas. Tapi kayak ada olinya ya. Ini yang berapa, Pak De? Nih, 100.000. Padahal kualitasnya enakan ini loh. Rp100.000 aja ya, tebel nih. Ini apa sih, ringnya kuningan apa-apa sih? Oh, kuningan krum ya. Oke, Rp100.000 aja. Siap, kita juga ada panca warna. Ini Garut motif. Pak, ini berapa Pak De? Jadinya yang harusnya halal jadi haram. Iyalah, ngapain kita punya uang kalau haram? Mending saya miskin. Iya, nggak boleh begitu. Jangan ikut-ikutin Pak De. Itu setan semua yang begitu itu. Nah, di sini buat ini yang aja tuh. Nggak boleh, jangan ikut-ikutin yang begitu. Iya, cuman kan tidak. Nggak boleh skenario begitu itu. Makanya banyak yang saya blokir di channel saya karena berulah begitu saya. Saya omelin. Beli aja mau. Iya. Dosa udah banyak, nambah-nambah dosa aja. Udah mau mati pada juga pada ini. Ini berapa nih, Pade? 100. 100.000-an. 100.000 ringnya udah titanium ini ya. Banyak sekali ini batu motif-motifnya Pak De. Sekarang ini pandan juga nih kayaknya. Yang di sini yang berapaan dia Pak De? 50? 100? Oh, murah meriah ya. Oh, dari 50. Widih, terjangkau sekali nih punya Pak De nih, dari harga 50.000.
Hanya kalau kita bisnis, mau dagang, jangan sampai ada kebohongan karena itu menghilangkan berkah. Kasihan anak istri di rumah, kita kasih makan uang tidak berkah. Ya, jangan, pokoknya jangan ikut-ikutan Pakde. Ini berapa Pakde? Cakep nih. Oh, oke. Okay. Kita kasih berapa? 75. Oke. Okay. Alpaka ya? Ini ada merah-merah juga nih itu. Tebal ini ringnya alpaka tapi tebal. Ini apa, anggur ya? Anggur ya. Itu Bang Ahan yang main ke sini tuh. Iya. Alhamdulillah kita bisa dapat saudara lagi ya. Saya nyemperin ke hotelnya itu, saya nginap di. Kalau nggak salah siapa ya, Kang Arya yang ngapain itu nyiapin, yang ngasih tahu kali ke sono tempat nginapnya. Ya. Yeah. Iya, begitu makanya. Jadi beliau itu suka yang antik-antik. Ya, betul. Ini berapa? Rasakan anggur. Ada 75 ya. Cakep nih ringnya, kuningan juga ya? Alpaka. Nah, ini titanium nih. Berapa? 50.000. Ring udah titanium 50.000. Ai malam. Ada WA yang datang. Apa-apa sih? Apa itu? Oh, enggak, itu cuman pahitnya aja. Selama ini kan jarang kok segitu, rata-rata 2, 3. Ya, itu saya tungguin. Saya sengaja mampir, saya tinggal blokir. Ini aman ya? Kan ya aman kompor. Kita kasih berapa, Pakde? Nah, 50 aja. Biar cepat ini. Biar cepat muter ya. Jangan mahal-mahal. Tapi intinya mah ada harga murah kita juga, enggak murahan kualitasnya ya. Kualitas. Di tempat Pakde ini murah-murah nih rata-rata. Iya. Jadi pada ini ya, langganan ya. Biar nggak pada kapok. Jadi teman-teman, di lapaknya Pakde ini memang harganya terjangkau, namun kualitasnya banyak pilihannya dan bisa dilihat dari sini. Alhamdulillah. Kita nyari panjangnya. Ya. Ini tigernya berapa? 50. Hai, alpaka ya. Yang hijau-hijau ada. Virus juga ada nih, versi nih. Ya, versi kan berapa, Pakde? 100 ya. Alpaka krum ya. Wih, komplit emang. Kita di sini mau garut, mau krum kalsedon, pandan, lumut, lengkap, nanas. Dari ini kayak belimbing ya? Belimbing ya. Aceh ya. Ini Sungai Dari juga ada nih. Oh, oh iya, Dari nih. Berapa, Pakde? 100.000. Wah, 100.000 aja nih. Sungai Dari. Ini juga nih Dari. Udah porselen nih, udah enak warnanya. Tuh, cakep. Motif banyak, motif ya di lapak kita ya. Garut. Tapi keluarga sehat semua pada ya di kampung ya. Oh gitu. Berarti harus lebih semangat. Ini kayak suliki nih. Tuh. Berapa ini, Pakde? 50 aja. Lumut suliki.
itu ada motif-motif. Ini ada Labrador nih. Berapa Pak De? 50 ribu aja Labrador, ada virus lagi. Oke, mana nomornya lagi Pak De? Ini teman-teman kalau misalkan tertarik dengan beberapa koleksi Pak De, bisa nonton di beberapa channel saya, kita akan tayangkan ya di lokasinya di Tanah Abang. Tapi kalau teman-teman mau langsung hubungin Pak De bisa ini di 0856-9460-4310 ya tuh. 0856-9460-4310 ya tuh, dengan Pak De. Pak De Kamdi langsung aja. Kita buka dari jam berapa deh? Jam 7 sampai jam 5. Jam 7 sampai jam 5 sore ya, dan hampir tiap hari ya. Oke, siap. Oke, kalau gitu Pak De, makasih banyak. Mudah-mudahan setelah kita review makin ramai dan makin berkah usahanya. Sehat selalu Pak De ya. Oke, sahabat yang itu ada, sudah bisa di lapaknya Pak De Kamdi untuk teman-teman penambah koleksi. Ini nomornya sudah ada ya. Nih itu. 0856-9460-4310. Siap. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan coba beli lagi beberapa lapak lainnya yang ada di sekitar sini. Bye bye. Tuh, aneh nih. Terakhir kita di apa namanya nih? Sisi naga.